Hi Rockers, bertemu lagi dengan Kenangan Rocks yang membahas seputar semua genre musik rock dan kita bisa saling sharing serta berbagi pengetahuan di sini. Terima kasih. Some disturbing news tonight about the possible spread of SARS. 14 healthcare workers at Scarborough Grace Hospital are showing symptoms of SARS. Most mengenang konser amal di Toronto akibat wabah virus SARS pada tanggal 30 Juli 2003, Molson Canadian Rocks menyelenggarakan konser di Downsview Park di kota Toronto, Ontario, Kanada. Diadakannya konser ini atas saran dari orang-orang The Rolling Stone yang ingin membantu menghidupkan kembali ekonomi di kota Toronto setelah wabah virus SARS yang melanda kota tersebut. Seperti kita ketahui bahwa virus SARS ini bisa dikatakan berbahaya dan bisa kita lihat dengan adanya pandemi virus corona saat ini yang merupakan bagian dari virus SARS hingga bisa melumpuhkan dunia. Sebenarnya acara konser ini mendapatkan peringatan dari WHO. Namun tujuan dari konser ini ingin menumbuhkan kembali sektor pariwisata di kota tersebut. Tiket konser dijual sekitar $21.5 dan ternyata sudah terjual habis sekitar 150 ribu tiket. Saat itu bisa dibeli di Ticketmaster. Pembukaan konser amal ini di siang hari diisi oleh The Hate Love with Travel Review. Lalu ada Sam Roberts, Catherine Edwards, Lachie Chaney, The Tea Party, The Flaming Lips, Sash Jordan, The Isley Brothers, dan The Blue Rodeo. Lalu di sore hari diisi oleh Justin Timberlake, The Guess Who, ACDC, The Rolling Stone. Lalu ada satu tambahan lagi, band asal Toronto sendiri yaitu Rush. Justin Timberlake diejek oleh banyak penonton, mungkin karena dia bintang pop saat itu. Justin Timberlake saat tampil di panggung dilempari botol berisi air kencing, tisu toilet. All of a sudden, bottles of urine were then thrown on the stage. It wasn't always roti dan barang-barang lainnya. Lalu gitaris Rolling Stones yaitu Keith Richards memarahi kerumunan penonton yang melempari botol ke Justin Timberlake. Band Rush yang tampil di kandangnya sendiri malah agak terlihat gugup penampilannya. Konser amal ini dihadiri sekitar 450 sampai 500 ribu penonton yang ada di Toronto. Sekian dan terima kasih. Salam Kenangan Rocks. Itu hukuman di undang-undang ini nanti Anda baca, itu setahun penjara. Orang yang membuat lebih hebat lagi terjadinya SARS itu bisa 10 tahun. Terima kasih.